Halo broku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rajin MD channel kita. Di video kita kali ini kita mau unboxing ada sekitar 4 kotak atau 4 bungkus barang belanjaan, dan itu isinya ada charger, ada kabel data, ada juga headset. Itu rata-rata mereknya Robot Pipan, dan estimasi belanja kita kali ini sekitar 9 jutaan. Jadi kita mau cek 9 juta kita dapat apa aja untuk aksesoris-aksesoris yang ada sedikit brandednya. Oke, langsung aja kita unboxing barangnya, teman-teman. Let's go. Oke, untuk barang yang pertama kita ada ini, teman-teman. Oke, ini ada satu kotak. Saya juga nggak tahu sih ini isinya apa. Oke, ini BTW. Saya belanjanya di sini, di daerah sini ada salah satu toko ponsel teman saya, teman-teman. Oke, dia jual ada grosiran juga aksesoris. Dan rata-rata barang itu ya barang-barang branded Pipan, robot seperti itu. Oke, jadi offline ya saya belinya, dan harganya juga saya lihat masuk ya. Oke, saya belanja ke situ. Oke, ini ada kabel data dari Pipan sekitar 5 pieces, dan ini harga jualnya sekitar 50-60 ribuan. Oke, 65 watt, lumayan sih ini, teman-teman. Oke, jadi ini lumayan bagus. Kemudian ada headset Samsung, ini headset Samsung yang model untuk S10 Plus ya, S10 Plus, kayak AKG. Oke, lumayan ini, ada sekitar 10 pieces ya. Kemudian selanjutnya, ini ada mini tube dari Pipan, ini untuk kabel Type-C yang ada seperti selongsongnya gitu bungkusnya. Mungkin nanti kita unboxing satu-satu produk dan kita review, teman-teman. Kemudian ini ada Pipan juga, kabel data juga. Ini tipenya BTKM ya, teman-teman. Oke, nanti saya kasih list belanjaan saya di kolom deskripsi apa aja yang saya belanjakan. Oke, kemudian ada kabel data Pipan juga. Oke, ini tipenya apa ya? BMW 100, teman-teman. Ini ada sekitar 5 pieces-an juga. Oke, kemudian ada kabel data ini untuk Android, micro USB biasa 2,1 ampere dari Pipan. Ini yang 40 pieces. Oke, ini sekitar modalnya kalau nggak saya salah itu sekitar 350 atau 400 ribuan. Oke, isinya 40 pieces, mungkin modalnya jadi sekitar 10 ribuan gitu, teman-teman. Kemudian ini ada Samsung, headset Samsung original yang katanya original. Ini saya beli sekitar 100 piecesan. Oke, saya udah tes suaranya dan lumayan oke sih, teman-teman. Dan semua barang ini sih teman-teman bisa juga dapatkan di online ya, marketplace kesayangan kalian, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada juga ada sih harusnya. Ada lagi mini tube untuk Type-C, berarti ini tadi untuk iPhone ya, teman-teman, atau micro USB ya. Oh, ini untuk iPhone ya. Yang ini tadi untuk iPhone, Lightning. Dan ini Type-C untuk Android. Oke. Kemudian selanjutnya ada charger dari robot. Ini tipenya RTK7. Jadi ini adapter dan juga sekalian kabel datanya. Oke, ini saya beli sekitar ada 20 atau 30 pieces sini, teman-teman. Oke, karena berhubung charger saya sini udah habis total dari belanjaan kita sebelumnya yang kita sempat unboxing, itu udah habis total chargernya. Mungkin tinggal satu kotak lagi sih, palingnya satu pieces lagi. Oke, lanjut ke kotak kedua. Kita cek isinya apa. Ini ada lagi kabel Pipan, teman. Tipenya MGM100. Oke, seperti ini MGM100. Ada sekitar 4 piecesan. Kemudian ada ini, ada kabel Realme yang support puck. Ini yang untuk Type-C-nya, teman. Kemudian ini saya ada beli ini juga sih, Samsung karamel lipat. Ini yang KW sih, yang distributor pastinya, karena original udah nggak produksi lagi kan. Oke, okay. Kenapa di stok ya? Karena banyak yang cari, tapi ya kita kasih
garansi lah ya kan. Dan katanya sih ini stoknya udah di QC, ada udah di QC dengan baik ya, artinya udah di dicek barang-barangnya yang benar-benar bagus yang dijual. Oke, ini ada beberapa HP feature phone, HP center kecil, HP Cina lah kita bilang. Ada strawberry, strawberry king. Kemudian ada strawberry obo. Kemudian ada juga strawberry bon. Iya teman, strawberry bom ya. Oke. Kemudian ada kabel data dari pipan juga. Ini sekitar 3 pieces. Oh, ini adapter ya. Adapternya. Ini tipenya quick charge power Opal 3.0 one port ya, itu tipenya ya. Oke. Katanya sih support Qualcomm quick charge ya 3.0. Kemudian ini ada headset AKG. Katanya sih original. Ini lumayan modelnya sekitar berapa ya? Di atas 30.000 atau 40.000, 50.000-an. Tapi ya pastinya nggak original, karena original pastinya harganya di sekitar 100.000-an ya teman, kalau benar-benar original. Oke, ini masih ada HP feature phone-nya juga. Kemudian ini ada adapter dan juga sekalian kabelnya untuk Xiaomi yang katanya original juga, tapi pastinya nggak original. Tapi kualitasnya lumayan sih kata abang itu. Oke, dan harusnya sih bagus ya karena modelnya juga lumayan. Oke, itu aja sih teman-teman. Dan ini sebenarnya ada satu HP C11, Realme C11 yang ada pesanan, jadi saya ambil di situ juga. Oke, kemudian ada kotak ketiga. Langsung aja kita buka kotaknya. Mana tadi apanya? Pisaunya. Oke. Oke, ini ada kabel copotan pipo dan juga kabel headset ya, headset kabelan headset copotan dari Oppo dan juga headset copotan dari Pipo. Oke, saya beli sekitar 10 pieces saja. Kemudian ini ada adapter dari Pipo yang support quick charge. Dan ada adapter untuk Oppo juga yang support PUK. Dan ada headset pigeon. Ini tipenya Fave 1 Strip 02. Oke, kemudian ada headset Realme yang katanya ori dan pastinya juga KW teman. Oke, banyak kok beredar di marketplace ya, ini headset KW seperti itu. Oke, harganya sih pastinya sekitar 15 ribuan seperti itu sih paling. Ini ada charger Realme juga yang pastinya juga nggak original, tapi katanya sih kualitasnya lumayan bagus. Oke, kemudian ada Allah, ada adapter dari adapter untuk Oppo yang full. Lumayan sih ini banyak barangnya teman. Ada adapter Oppo-nya juga. Kemudian ada adapter untuk Samsung. Oke. Adapter original Samsung katanya. Tapi kalau dari harga sih harusnya KW ya. Oke, ini juga ada Sony, headset Sony yang harusnya juga nggak ori sih. Dan terakhir ini ada bungkusan yang berisi kabel-kabel data teman. Oke. Yang pertama ada adapter robot. Ini tipenya RT-K5. Saya beli sekitar berapa nih? 10 pieces sih paling, atau 8 gitu. Dan ini ada adapter robot juga tipenya RT-K4. Kemudian ada kabel data dari pipan. Ini tipenya CB C100S. Jadi bisa teman-teman searching aja di marketplace kesayangan kalian dan beli ya teman-teman. Ada juga kabel robot, adapter kabel data robot. Ini tipenya RBM 100. Oke, kemudian RBM 100 ini ada dua toples.
Oke, itu aja sih paling teman untuk stok kita kali ini, belanjaan kali ini. 9 jutaan dapatnya ya ini teman. Lumayan banyak charger-charger dan juga kabel data yang branded gitu ya, robot, pipan, dan sejenisnya yang lain juga. Itu aja teman, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.